Terima kasih sudah mengklik video ini, tetapi jangan lupa ya bosku untuk menekan tombol subscribe. Karena jika kalian menekan tombol subscribe, kalian akan memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk upload hampir setiap hari. Dan satu lagi, jangan lupa ya bosku, subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Halo bosku semuanya, kembali lagi di Julius 1107. Oke bosku, kali ini gua bakalan upgrade Manor 6 lagi ya bosku ya. Sesuai gua bilang pada video sebelumnya, gua udah desain Manor ya, desain Manor atau desain Manor 5 the best ya bosku ya. Ini udah seperti Manor 5 tapi atributnya full, karena Manor 5 itu minimalnya cuma 82 bosku ya, maksimalnya 82 ya bosku ya. Yaudah, sekarang kita langsung upgrade Manor, dan juga gua penasaran apa aja yang ada di Manor 6 ini ya bosku ya. Kita coba pergi ke sini. Kita coba pergi ke sini sebentar ya bosku. Ini seperti apa kita bikin ya? Seingat gua sini, gua bikin apa? Ini. Ini gunanya itu untuk jebakan trap ya bosku. Jebakan trap biar zombie nggak masuk. Dan satu lagi, gua mau bilang kepada kalian bahwa tadi jam 12 atau jam 1 ada my time break yang tentang event terbaru ini ya bosku ya. Event terbaru Steam Power ya. Steam Power ini kayak pelaut-pelaut Santopani gitu bosku. Dan di sini banyak event-eventnya, tapi gua jelasinnya di sini aja bosku, karena takutnya nanti gua kelupaan uploadnya ya bosku ya. Ya udah, ini ada kayak event semacam posting-postingan foto gitu. Nanti kalau masalah postingan kita paling tinggi seperti yang ini bosku, kita akan mendapatkan title ya, title kayak begini bosku, hampir sama seperti misi White Day semalam ya bosku ya. Dan juga di sini marketnya rada kurang seru bosku, karena di sini pakai Sun Coin semua, gua belum ada top up bosku. Waduh, ini mahal-mahal ya bosku ya. Ini piano baru kayak ini, piano baru ya, tipe A Grand Piano ya. Ini kayak tipe-tipe kerajaan juga ya. Ya ini gua juga belum tahu nih, ini tiket apa gunanya. Ini kayaknya apa ya, survival event baru gitu ya bosku ya. Tapi ini betul-betul baru update, dan gua langsung upgrade Manor ya bosku ya. Dan juga kalau misalnya kita like-nya itu sampai 10 bosku dari foto tadi, kita akan mendapatkan hadiah bosku kayak gini. Kalau misalnya kita sampai 10, kita akan mendapatkan popularity risk atau mendapatkan skin lantai ya. Skin lantai cuma 2 mungkin dalam sehari ya, sehari 2 mungkin ya bosku ya, karena ini udah gua pasang bosku. Waduh, ini udah gue pasang ya. Ya udah, ini kita lihat dulu apa saja yang diperlukan untuk upgrade Manor level 6 ya bosku ya. Kita coba lihat apa saja yang dibutuhkan untuk Manor level 6 nih bosku. Gue udah gak sabar ini, karena besok mungkin gue bakal bikin video tentang ada lah ya bosku ya. Kita sekarang langsung aja lihat dulu apa saja yang dibutuhkannya bosku. Kayak brick sekitar 30 ya. Brick 30 itu lumayan sulit bikinnya ya bosku ya, karena itu membutuhkan 3600 batu bosku, sama 60 tulang, terus apa satu lagi ya gua lupa bosku, sama kayak pokoknya itulah ya bosku ya. Lah sudah, habis itu kita butuhkan granite ini bisa dibeli di toko material yang ada di kota 101 atau di kota camp ya bosku ya. Terus semen itu sekitar 5 itu biasa mudah ditemukan ya bosku ya. Hard aluminium oil ini juga 5. Habis itu steelnya itu sampai 25 ya, 25 minimal, dan sini gua udah 27. Dan nanti di Manor 6 ini kita bisa membikin drone ya bosku ya. Bikin drone seperti yang ada di sini sebentar. Kita lihat lagi di controller lagi di sini. Security unlock Manor level 6 ya bosku ya. Di situ ada drone-nya, katanya di situ ada 3 ya. Healing, combat, sama penghancur ya, penghancur, drone penghancur gitu bosku. Gua juga nggak tahu karena gua belum upgrade ya. Ya sudah, kita langsung upgrade saja bosku dalam 10 detik. Oke, siap. Dik lagi. 5 4 3 2 1. Yes, kita naik Manor level 6 ya bosku ya. Kita lihat apa saja yang terbaru di sini ya. Oh, kita dapat baju bosku, fashionable jacket. Apalagi ini? Oh, ini kayak drone-drone tuh ya, basic energy core nih. Drone, wah, pakai polymer cutting semua bosku, atau kamu ya.
Aduh, ini polymer cutting 2, aluminium ore 5. Ini apa lagi nih? Nugget leadernya kita nggak tahu, bosku. Ini basic drone, basic framework. Oh, kita kayak merakit, kayak kalau misalnya kita beli mainan-mainan kayak pesawat gitu, kita merakitnya ya, kayak gitu mungkin ya. Ini apa lagi nih? Ini bass speaker kita. Bass speaker kenapa gambarnya bunga di sini, woi? Heran gua, coy. Yaudah, ini gak kita bikin speaker sama ini apa nih? Meja baru ya. Tapi di sini tentang drone ya. Berarti menurut nama ini tentang drone, bosku. Kita gacha saja, kita gacha. Habis itu ini security-nya apa nih? Add drone. Kita belum ada drone ya. Siap. Kita coba yuk pergi ke material bench apa saja yang terbaru ya, bosku ya. Mungkin kita pada video kali ini cuma membahas tentang Manor 6 ya, bosku ya, karena gua baru upgrade Manor 6. Oke, bosku, kita lanjut lagi ya. Di sini material bench itu apa saja yang baru ya? Kayaknya kita lihat dulu apa yang di Manor 6. Wah, di Manor 6 enggak ada enhancement ya. Berarti enhancement tuh Manor 7 kayaknya ya, bosku ya. Manor 7 tuh kan ya, Manor 7 enhancement-nya merah ya, bosku. Berarti Manor 6 tuh cuma khusus untuk drone. Sepertinya cuma drone sama furniturnya itu kita bikin bus sama meja tadi ya. Mana meja tadi tuh? Oh, ini juga Manor 7 ini kayak drawing desk, ini kayak meja gambar ya, meja gambar. Mungkin ini masih meja biasa, mana tahu ke apa? Maintenance selanjutnya bisa gambar peta gitu ya, bosku ya. Kita lihat di sini nggak ada perubahan ya. Siap, nggak ada perubahan. Kita lihat di sini. Oh, ini drone. Ini drone ya. Oh, gini. Bentar, kita coba lihat di sini. Oh, yang dibutuhkan ini ada 1 2 3 4. Ada 5 ya, bosku ya. Ada 5 di sini bagian-bagian drone. Gua rasa sih bagian induknya itu ini ya. Bagian induknya tuh ini, coba kita lihat di modul crafting ya. Ini dia kepala ini, bosku ya. Berarti dibutuhkan 6 hexagonal, bosku. Di sini obsidian materialnya ini, oh, untung silen fabric kita udah banyak ya, bosku ya. 2 3, bosku. Ini nylon cloth 15, mantap. Ini hexagonal 6 ya. Glue ini beli di toko armor. Di toko armor sama weapon ya, bosku ya. Ini juga dari peta Monswem. Mungkin kita habis video ini kita akan menjelajahi lagi pulau Monswem, karena gua belum sempat menjelajahi sepenuhnya ya, bosku ya. Tentang zombie-zombie yang menyembah itu gua belum ada ke sana, bosku. Mungkin kita akan ke sana lagi ya, mencari bahan-bahan untuk drone ini, bosku. Kita lanjut nih, mungkin baling-baling ya. Waduh, baling-baling ini malah paling susah, bosku. 05 ini apa nih? Rugged leathernya apa nih? Oh, ini rugged leather ini kayak kulit-kulit yang ada di apa ya, buaya. Ini di buaya, krokodil ya, krokodil yang ada di Monswem atau serigala, pokoknya yang ada di Monswem itu semua hadiahnya ya, bosku ya. Kulit buaya ini ya. Polymer cutting ini gua susah ngumpulnya di, bosku. Harus kalau nggak beli di mall, mungkin di peti-peti tiap peta ya, kayak Monswem, Monsnow sama Gurun ya, peta Gurun. Oke, ini basic core-nya apa gunanya ini? Ini kayak baterai gitu ya. Basic energy chips ini kita kurang. Malachite. Oh, Malachite itu yang batu yang semalam ya, bosku ya. Mungkin manornya seperti gini dulu ya, bosku ya, karena di sini gua udah bisa bikin baju baru ya. Baju barunya yang lebih tinggi nih, 390 ya. 390. Jadi yang terbuka di pakaian yang dua baju ini, bosku. Manor 7 nggak ada lagi yang lain, manor 6 ya. Coba kita lihat apa aja lagi yang bisa kita, apa hal-hal istimewa yang ada di Manor 6 nih, bosku. Oh, ini ada nih, apa nih? Add drone formula modification ya. Oh, ini kayak tadi tuh. Oh ya ya ya, ngerti. Ini kayak semacam kita upgrade ya, damage dari drone ini ya, bosku ya. Karena kita belum tahu, jadi belum kita bahas ya, bosku. Belum kita bahas karena kita belum tahu apa-apa tentang drone ya. Di sini juga nih level 30 ya. Level 30 di sini udah terbuka belum? Sebentar, kita coba lihat kalau di Manor 7 itu, di Manor 7 naik Manor 7 minimal level berapa ya crafting skillnya tuh ya, bosku. Kita coba lihat dulu. Kita coba lihat kalau Manor 7, bosku. Waduh, ini nge-lag ya, lama datangnya. Oke, ini udah level 30. Nice, pas sekali ya, bosku ya. Level 30 berarti kita udah bisa bikin sesuatu, atau kita bisa membuka version 4 atau version 5 yang ada di formula shot atau mesin gacha ya, bosku. Mungkin kita kayaknya sampai di sini dulu, bosku ya, karena gua bentar lagi mau perang camp atau Charleston transfer ya, bosku ya. Oke lah, bosku, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Gua udah berhasil upgrade Manor level 6, dan juga gua akan
mencari bahan-bahan untuk membuat drone ya. Itu mungkin akan menjadi video kita selanjutnya. Pokoknya banyak lah ya yang akan kita explore untuk video ke depan ya bosku ya. Yaudah, jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Bye bye.